بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوم مسلمين ومسلمات سناء pecinta pengagum Pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari-bidadari surga Amin ya Rabbal alamin Alhamdulillah insyaallah kita termasuk orang-orang yang Rajin ke masjid, ya, tadi disampaikan oleh Ustadz Budi, belakangan banyak masjid mulai kosong-kosong kembali. Sedangkan kita punya hajat besar, pengen punya pemimpin yang baik, katanya itu semua tidak akan terjadi tanpa memenuhi masjid, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki yang barokah kalau kita semua memakmurkan masjid. Ya, yes, salam. Insya Allah, kita tambah rajin semuanya ke masjid. Dunianya saja sudah dijamin orang yang suka di masjid, apalagi akhiratnya, dan nanti akan banyak orang yang nyesal waktu di akhirat karena waktu di dunianya nggak suka ke masjid. Kan ada hadis Nabi saw. Man Allah, Siapa yang suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia. Artinya dia menemui rahmat Allah terus waktu di dunia. Nanti Allah suka ketemu sama dia Apalagi bapak-bapak duduk doang nih Duduk doang maghrib sampai isya Iktikaf sebentar di sini Dengerin doang tausiah Enak kan dapat ilmu Dapat ketenangan hati, kesejukan hati Itu pahalanya luar biasa maghrib sampai isya Al-kunus kullal-kunus al, -kunus kulla al -kunus maghrib wal-isha Nah dikatakan gitu sama ulama Simpanan terbesar buat akhirat Adanya di maghrib sampai isya Makanya orang dulu Ini sebagian kan dapetin orang dulu ya Orang dulu maghrib sampai isya nggak ada yang nyetel TV ya nggak ada yang mau kesibukan dunia sama sekali. Orang dulu tuh ngaji. Maghrib sampai isya apa? Ngaji. Kalau yang nggak di musola, di masjid, ya di rumah ngaji. Mana ada orang dulu maghrib sampai isya keliuran. Apalagi nonton TV. Enggak lah. Dulu di sini di Tebet sini dulu tahun 60 nggak ada yang nyetel TV maghrib sampai isya nggak ada TV-nya sekarang TV udah di tangan. Godaannya udah berat. Kita yang lagi duduk kayak bisa keluar tiba-tiba gara-gara TV di tangan kan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Saya dulu masih ingat ada salah satu pendakwah dari Aceh. Cerita ada salah satu negeri di Aceh, salah satu desa lagi. Saya lupa namanya disebut waktu itu. Yang 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 bilang sama saya orang Aceh lagi kejadian tsunami itu air tidak masuk ke desa itu pinggiran desa itu kena semua yang sampingnya kanan kiri semua desa itu kayak dilewatin gitu. selamat semuanya ternyata penduduk desa itu mayoritasnya menghidupkan maghrib sampai isya jadi di situ ada kiainya jadi kiainya dan jamaahnya semua satu desa itu kompak maghrib sampai isya ngaji semua musinya kena tapi itu air kayak menghindar dari desa itu subhanallah itu yang cerita, yang cerita sama saya salah satu pendakwah dari Aceh cuman saya lupa nama daerahnya apa waktu itu disebut sama dia jadi memang maghrib sampai isya ini luar biasa kita mau istiqomah di rumah sulit maghrib nih kita sholat maghrib di sini pulang Nanti di rumah saya mau ngaji, nggak bakal bisa. ini kita sampai di rumah aja orang lagi nyetel TV. Minimal ada yang ngajak ngobrol, minimal mau makan, beres sudah. Para hadirin kemuliaan maghrib sampai isya, sampai al-imam Abdullah al-Haddad, sahib ratib. Yang kita sering baca ratibul haddad, ya, itu beliau yang nyusun. Beliau bilang apa? Jangan sampai so, puasa sunnahmu, nah, Jangan sampai puasa sunnahmu melalaikan engkau dari keutamaan maghrib sampai isya. Artinya kalau sebab puasa sunnah itu sampai kita lalai maghrib sampai isya jadi habisnya buat apa? Buat hawa nafsu makan, sayang tuh. Puasanya nggak dapat kesempurnaan. Ini kata Imamul Haddad kalau mau sempurna puasa sunnahnya maghrib sampai isya dihidupin. Jadi kita takjil aja sebelum azan itu cuman korma air udah nanti makannya habis sisa jangan sampai ketinggalan nih ke taman maghrib sampai isya saya waktu ditarim hadromut belajar sama al habib Omar bin Hafid Hafidhullah itu kalau Ramadan Ramadan nih ya kita diajak takjil sebelum maghrib ya adalah ada korma ada ada air putih ada sirup ada disana ngomongnya asir ada ada gorengan sedikit ya habis gitu kita beres-beres langsung maghrib tahu habis maghrib habis maghrib seperti biasa wiridan habis wirid habis sholat ba'diyah maghrib habis gitu kita sholat jamaah sama Habib sholat sunnah tasbih Patrokat. habis sholat tasbih baru kita pada keluar dikit lagi isya azan isya tuh nanti azan isya kita masih siap-siap ada yang lagi habis gitu ada yang makan ada yang apa jadi nggak melalaikan maghribnya nah, orang sekarang lihat ya banyak orang sama dunia tuh ngeluh terutama soal rezeki soal apa. mayoritas orang lagi ngeluh kenapa ngeluh ya karena jauh dari ar-razak menjauh dari pemberi rezeki gimana nggak mau deketin Allah apa yang perlu dihidupkan nggak dihidupkan buat ibadah tuh kita kerja cukuplah pagi sampai sore maghrib sampai isya kita waktunya apa ibadah orang dulu kerjanya nggak lama-lama tapi rezekinya barokah insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghidupkan maghrib sampai isya ini Dan para hadirin hadirat sekalian, caranya mau jadi orang istiqomah itu berdakwah di jalan Allah. Sampai dikatakan sama ulama begini, kalau kau berteman dengan teman yang tidak baik, maka dipastikan kamu menjadi tidak baik jika ketika kau berteman kau tidak bicara dakwah kepada dia. Tapi jika kau masih bicaranya dakwah sama dia walaupun seratus teman nakal kamu tidak akan tergoda dengan kenakalan mereka dipastikan itu barokah dakwah tapi kalau kita udah nggak ngomong dakwah kita udah nggak ngomong nih tentang akhirat kita nggak ngomongin tentang pentingnya sholat kita nggak ngomongin tentang keutamaan hadir majelis ilmu ya udah pas satu teman nakal kita ngikut sama dia ratusan teman tidak baik kita duduk bersama dia selama yang kita bicarakan dakwah kita tidak akan tergoda dengan mereka bahkan sebaliknya banyak di antara mereka ikut kita insyaallah jadi idhatur anta kalau kamu mau jadi orang istiqomah ajak orang istiqomah semakin sering semakin banyak kau berucap tentang amal-amal saleh insyaallah kamunya jadi ahli amal ya salam bilang ya salam nanti Ya salam, iya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki. Hah? Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, di tengah banyaknya musibah seperti sekarang ini, tidak ada cara lain kecuali kita taqarrub ila Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau buka berita-berita online tuh tiap hari ada aja nanti gempa di sana gempa di sana, gempa di sini, longsor di sana, banjir besar di sini. Allahu Akbar. Anehnya tuh banyak manusia masih menganggap ah, ini kan alam nih. Alam apa? ini alam nggak bergerak, alam nggak terjadi apa-apa kecuali dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Dan ini bagian dari rahmat Allah buat kita, agar kita segera kembali kepada Allah, agar kita sadar, eh, hey manusia, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan hartamu, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan teman-temanmu, yang bisa menyelamatkanmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari musibah dunia, gimana nanti musibah alam kubur? Gimana nanti akhirat? Pikirin yang benar. Ini kenapa jadi pada kurang semangat ke masjidnya? Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Jadi para hadirin tiada lain sekarang Mari sama-sama kita bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kaum yang Allah kasih kekuatan yang kuat, fisik yang kuat. Yaitu kaum apa? Kaum apa? Hah? kaum ad kaum apa kaum ad kaum ad itu nabinya namanya siapa kaum ad nabinya nabi siapa Bahkan udah nih banyak yang nggak masuk kali zaman dulu ya kaum ad nabinya nabi siapa nabi hud alaihi wa ala nabiyina afdalus itu kaum Ad itu fisiknya nggak jauh dari Nabi Adam fisiknya nggak jauh dari Nabi Nabi Adam Nabi Adam tuluhusitu nazira tingginya 60 hasta kalau dimeterin kurang lebih 30 meter Nabi Adam itu kaum Ad nggak jauh dari itu jadi 20 meteran lebih tuh orang-orangnya kuat kan fisiknya kan Kira-kira kalau dikeroyok 100 orang kayak kita menang siapa ya, kira-kira? <laughs> dia sentil-sentilin aja. Dia sentil. dia sentil sama tangannya lima orang. Bukan lima orang, lima puluh langsung gubrak. Diserok aja sama tangannya hancur gitu. Kaum ad. Dan bukan hanya Allah berikan fisik yang besar dan kuat dan Allah juga memberikan kepada mereka ilmu yang tinggi sampai mereka bisa membangun istana di masa itu mereka bisa bangun gedung-gedung besar istana-istana besar bahkan istana yang mereka buat menurut riwayatnya itu berlapis emas dan perak ada nggak sekarang nggak nah, ada. ada kota semaju kaum Ad Nanti jangan pikir zaman sekarang kita lebih maju dibanding masa lalu. Belum tentu kaum Ad belum ada yang nyamain sama sekarang kotanya. Lapis emas perak gimana? Ayo. Tata kotanya luar biasa, megah, bagus, indah. Itu di daerah mana itu? Di perbatasan Yaman dengan Oman, Hadramaut dengan Oman antara Hadramut dengan Oman. Fi Wadil Ahqaf. Kita kalau ke Hadramut bisa tuh kita biasanya diajak ke sana tuh, ziarah Nabi Hud alaihi salam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6 dan 7. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil ibat iramadhatil imad dan ayat berikutnya ayat 8 allati lam yukhlaq mithluha fil bilad tiga ayat itu tentang kaum ad di surah al-fajr ayat 6 sampai ayat 8 alam tara kaifa faala rabbuka biad apakah kata Allah subhanahu wa taala kamu tidak melihat atau memperhatikan bagaimana Tuhanmu maksudnya Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum 'ad. Ini kalimat, kalimat ini menunjukkan Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita seluruhnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari apa yang terjadi pada kaum Ad agar kalian mendapatkan pelajaran dari situ? zatil Imad kata Allah, yaitu penduduk Iram, mereka keturunan Iram. Jadi kaum Ad itu keturunan Iram. Di mana mereka kata Allah memiliki bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi sebelum kita punya, mereka sudah punya itu bangunan tinggi-tinggi itu allati fil bilad dan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an yang belum pernah yang belum pernah ada bangunan suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain lam yukhlaq fil bilad top ini kaum fisiknya kuat, ilmunya tinggi, kaya raya, daerahnya subur, makmur. Apa aja dikasih tumbuh tuh? Jangan ngelihat timur tengah sekarang, gurunya hijau, makanya ada hadis dari Nabi SAW sebelum terjadinya kiamat ciri-ciri akhir zaman itu daerah Arab kembali hijau sekarang mulai ya, sekarang mulai kembali hijau antum kalau berangkat umroh udah nggak gersang lagi tuh udah banyak penghijauan banyak tumbuhan banyak tanaman udah udah kayak kita aja tuh udah kayak di Jawa aja apalagi antum ke ke Dubai saya dulu pernah ke Dubai malah ada taman taman bunga salah satu taman bunga yang yang, yang besar di dunia, salah satunya ada di Dubai. Ayah, ya. itu daerahnya subur. Wow! Ya, nggak usah kesana lah, ngeliat dari youtube ya. Jalanan Dubai, antum bisa lihat itu. Gimana hijaunya? Timur Tengah ya. coba lihat dulunya. Tulis Emirat masa lalu, padang pasir. Ya, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi itu ayatnya surah Al-Fajr ayat 6 sampai ayat 8. Alam tara kaifa lam Allah sebut tentang kaum Ad. Tapi apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad? Allah mengazab kaum Ad. Disebabkan apa? Kekafiran mereka kemaksiatan mereka, pembangkangan mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Hud alaihi Mereka ini kan hidup setelah banjir besar Nabi Nuh. Nabi Nuh itu datang sebelum Nabi Hud. Awalur rusul. Awalnya utusan Allah yang menghadapi kesirikan itu Nabi Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam Nabi Adam dulu belum ada yang syirik sama Allah anak-anaknya gak ada yang syirik sama Allah gak ada gak ada yang berbuat syirik. yang ada perbuatan maksiat Nabi Idris juga kaumnya belum ada yang berbuat syirik kepada Allah pertama kali Nabi yang menghadapi kesirikan itu Nabi Nuh alaihi salam sampai terjadi banjir besar yang selamat cuma umatnya Nabi Nuh jadi kita sekarang ini semua keturunan Nabi Nuh ya salam bilang ya salam <laughs> dulu ada orang nanya mana Antum bilang kita semua keturunan Nabi Nuh kan waktu itu umatnya Nabi Nuh juga ada yang selamat iya betul nggak salah Antum Memang sedikit umat Nabi Nuh yang selamat ada Bahkan Imam Abdullah bin Abbas menyatakan 80 orang Jadi 40 pasang Ya berarti kan bisa aja manusia yang lain keturunan dari Nabi Nuh Tidak karena sudah jelas ayatnya di Quran di surah As-Saffat ayat 77. Surah As-Saffat ayat 77 wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kata Allah kami jadikan keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa di muka bumi. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Al Imam at tirmidhi dari Samurah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam في قول تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين قال سام وحم ويافس Rasulullah mengatakan hanya tiga anak keturunan Nabi Nuh yang akhirnya menurunkan manusia setelahnya Sam, Ham, Yafis disebut namanya itu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini di ayat di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sam Abul Arab Wa Ham Abul Habash Wa Yafis Abul Rum Sam ayahnya atau kakeknya bangsa Arab Ham Kalau Ham Abul Habash Kalau Sam kan ayahnya bangsa Arab Ham ayahnya bangsa Afrika Yafis ayahnya bangsa Romawi daerah Eropa begitu. Indonesia mana? Semuanya di sini ada gabungan semua sudah. sini gabungan ini. Ada Arabnya, ada Eropanya, ada macam-macam sini. Ya salam. Ya salam inti. Begitu para hadirin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Oh iya 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 iya. Baru dia ya, ya, ya. iya iya iya. Iya, jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini kaum Ad ini dia menyembah berhala lagi. Sudah dibilang sama Nabi Hud, jangan. Baliklah sembah kembali Allah Subhanahu wa taala. Enggak nurut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berikan kepada mereka apa? Kemarau yang panjang. Sallu ala Nabi Muhammad اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله سبك ايمانا فيرمان الله دَلَمْ صر الاحقاف يَدُ بروساته واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم azab yaumun azim Dan ingatlah Nabi Hud alaihi salam saudara dari kaum Ad ketika ia memberikan peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu di perbatasan Hadramaut dengan negara Oman. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan dan sesudahnya dengan mengatakan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab yang besar. Kata Nabi Allah, siapa? Hud Alaihissalam. aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang besar. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah mengundang azab, mengundang azab. Hei. Jangan. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Nauzubillahi min zalik. Allah ta'budu Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya begitu. Pada saat itu, qalu mereka kaum Ad bilang begini. Ajitana. ta'fikana an alihatina. Hai, Nabi Hud, katanya, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan Tuhan kami?" Maksudnya, biar kami nggak menyembah mereka lagi. Ini berhala-berhala kami, karena itu kan Tuhan Tuhan, kemudian. Kebodohan mereka terlihat ketika mereka mengatakan Fatina bimatainuna in kunta minash shadiqin. Ini ayat berikutnya kan ayat 22 yang tadi ayat 21. Fatina bimatainuna in kunta minash shadiqin, maka datangkan sekarang azab kepada kami jika kamu benar wahai Hud, seorang utusan Allah nantang. Kalau dan nantang nggak lama. Antum perhatikan kalau antum belajar kisah para nabi dan rasul, selalu azab dari Allah Subhanahu wa taala datang ketika pemberi peringatan ditantang mana azabnya. Itu nggak lama mau datang. Ya salam. Dijawab sama Nabi Hud di ayat 23. Masih surah Al-Ahqaf Allah. Ini urusan yang begini ilmunya di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Wa Saya ini hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk saya sampaikan kepada kalian. Walakinni arakum qauman Tapi aku melihat kalian ini orang-orang bodoh sekali. Kok nantang azab? Kok musibah diminta? Astagfirullahaladzim. Musibah kok diminta? Itu kan sudah orang bodoh. Minta kena musibah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Akhirnya para hadirin dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang. Itu lama nggak turun hujan. Itu lama nggak turun hujan, ada riwayat sampai tiga tahun, apa empat tahun begitu, tidak turun hujan sama sekali. Kemarau dia, ancur ladangnya, tanaman-tanamannya kering, semua ancur. Negerinya yang tadinya mewah berkurang kemewahannya. Tiga tahun nggak turun hujan. Kemudian saat itu Nabi Hud kesempatan kan, nyampaikan lagi sama mereka. Kan aku udah bilang ayo sekarang minta ampun sama Allah, taubat. Tar Allah kirimin hujan. Gak dianggap Nabi Hud, gak dianggap oleh mereka. Mereka bikin cara mereka sendiri dalam berdoa, minta hujan. Mereka tidak minta kepada Allah. Mereka bikin cara mereka sendiri, berupa kesyirikan. Akhirnya, pada saat itu datanglah awan. Awan mendung. Di sini difirmankan oleh Allah dalam ayat 24 surat al aqaf "Falamma maka tatkala mereka kaum 'ad menyaksikannya, aridun mustaqbil audiyatihim, datang awan mendung kepada lembah-lembah mereka. Mereka saat itu keluar dari rumahnya menghampiri mereka berdiri di bawah awan itu. Awan yang mendung itu. Kemudian mereka katakan, kalau mereka katakan kata Allah, ini awan yang akan mendatangkan kita hujan. Saya mau tanya bapak-bapak di sini ada nggak kalau ngelihat awan mendung mau hujan nih, ada nggak kaum mard? Hati-hati loh, hati-hati loh, itu kaum itu, itu kesombongan, itu bagian dari apa? Kesombongan. Jadi pepatah kita ini mengatakan mendung bukan berarti Hujan itu ternyata sumbernya awalnya dari Al-Quran dan Sunnah jadi, jadi kalau ada anak antum bilang Pas mendung nih, pak mau hujan nih pak Oh kaum ad nih Jangan, jangan begitu nak, itu kaum ad nak Kesempatan kamu untuk memberi ilmu kepada mereka ini manusia ini kadang-kadang suka sombong. Sok pinter, sok tahu apa yang akan terjadi. Kaum madu begitu. Mereka ledek-ledek Nabi Hud dan umatnya. Nabi Hud dan umatnya sudah minggir keluar dari desa itu. Tapi nggak jauh dari mereka. Kemudian Nabi Hud membuat garis. Jadi agar azab itu kalau datang nggak kena kepada Nabi Hud dan umatnya. Garis saja garis di, di pasir dibikin garis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala waktu mereka bilang ini awan mau datangkan hujan untuk kita, kata Allah, "Bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim." Akan tetapi, itu awan datang adalah merupakan azab yang disegerakan yang kalian inginkan. Membawa angin yang mana angin itu adalah azab yang pedih semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah para hadirin ketika itu ternyata bukan ngeluarin apa bukan ngeluarin air ternyata malah ngeluarin apa ngeluarin angin angin keluar waktu angin itu keluar mereka nyaksikan itu. Onta-onta dengan pelana-pelana terbang-terbang buat terbang-terbangan. Terbang ini. Bukan lagi kayak kita yang banyak di WA WA itu, angin puting beliung, bukan kayak begitu. Ini terbang. Terbang. Terbang ke atas. Buang lagi ke bawah. Itu sebagian kabur udah. Sebagian nggak bisa nyelamatin diri. Sebagian bisa masuk ke rumah. Rumah apa, gedung yang mereka buat Dari batu-batu yang kuat Yang nggak mungkin roboh Tapi angin itu bisa merobohkan semua bangunan mereka Bahkan yang ngumpet di balik batu sekalipun Itu angin ngejar ke balik batu Semua yang kufar Diazab sama Allah SWT Sedangkan kejadian itu Kepada Nabi Hud dan umatnya Yang muslim Anginnya yang masuk angin 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 apa ya spoil spoil begitu anginnya sejuk dinikmati sama Nabi Hud dan umatnya di sini Allah berfirman di surah al haqqah al haqqah ayat 7 saharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a Allah Subhanahu wa Taala menimpakan azab kepada kaum ad yaitu angin selama tujuh hari selama tujuh malam delapan hari sabah tujuh malam delapan hari kita baru berapa menit aja hancur semua angin puting beliung ini tujuh malam delapan hari dan terus-menerus angin itu dikatakan anginnya dingin kencang, maka kamu lihat, Kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, artinya yang telah lapuk. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, setiap awan mendung, setiap awan mendung Rasulullah tiada henti berzikir kepada Allah. Kadang beliau jalan ke depan, kadang ke belakang, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun nanti setelah turun hujan rahmat baru tenang hatinya Rasulullah. Saya tanya ya Rasulullah kata saya Isa, kenapa setiap mendung kamu penuh khawatir ya Rasulullah? Kita jangan seperti kaum ad kata. Belum berarti mendung itu hujan. Saya berzikir, saya berdoa kepada Allah jangan sampai ini azab Padahal sudah ada jaminan di ayat Quran bahwa tidak ada azab selama di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada di antara mereka ya Rasulullah. Dan Allah tidak akan mengazab mereka umatmu selama mereka minta ampun kepada Allah. Itu saya ingat saya Al-Anfal itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enggak ada azab selama ada Nabi Muhammad. Enggak ada azab selama pada minta ampun sama Allah. Namun di sini Rasulullah SAW ingin ngajarin kita jangan sok pintar sama yang akan datang, jangan sok aman. Mintalah sama Allah, taubatlah sama Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum berarti tanda kebaikan itu membawa kebaikan, bukan berarti tanda keberuntungan itu membawa keberuntungan. kenalnya saya sama dia ini bakalan beruntung saya belum tentu bisa jadi kecelakaan untukmu itu kenal sama dia oh kita dapat bisnis ini ini pasti baik buat belum tentu maka dalam arti belum tentu itu kita minta keamanan kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala kita jangan sombong kita tetap jaga sholat yang benar jaga kita punya wirid jaga kita punya doa Nabi kita Muhammad SAW ngajarinnya begitu. Jangan merasa aman. Akhirnya doa Rasulullah doa doa. Kalau sudah turun hujan Rasulullah bilang Alhamdulillah Alhamdulillah. Berapa kali kejadian musibah musibah itu kayak mendung dulu seringnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ini kan semua angin ini, Azab intinya semua angin, longsor angin. Angin itu. Hah? Banjir besar juga apa? Angin juga itu yang bawa. Hah? Kebakaran keliling semua kemungkinannya angin juga itu ada angin itu. Ada, ada. Makanya di sini Nabi kita Muhammad SAW alaihi ngajarin doa. Kalau kamu ngerasakan ada musibah, ada angin kencang, atau yang lainnya gempa bumi apa semuanya baca ini Allahumma inni as'aluka Khairaha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa bika min wa wasyarr ma fiha wa syarri ma bihi nah itu 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 doanya itu kalau lagi ada angin kencang apa aja mau geledek mau apa aja doanya itu aja Insya Allah kita terhindar dari azab Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa'auzu bika min shirha wa shir ma fiha wa shir ma juga kita ngelihat belakangan ini banyak musibah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Dan kuncinya cuma beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala agar dunia kita dikasih sama Allah kemakmuran, kedamaian. Makanya bapak-bapak kita mulai dari diri kita sekarang. Ya kan? Ada cerita dulu ada satu orang ingin merubah dunia menjadi baik. Ternyata dia nggak berhasil. Akhirnya dia turunkan keinginannya ingin merubah negaranya menjadi baik. Nggak berhasil lagi. Dia turunkan lagi saya ingin jadikan kota saya baik. Gak berhasil lagi. Dia turunkan lagi. Saya ingin jadikan keluarga saya baik. Gak berhasil lagi. Baru dia paham. Kenapa kebaikan itu tidak saya mulai dari diri saya. Kalau kita sudah mulai. Kebaikan itu kita mulai. Diri kita mau berbuat baik. Insya Allah dampaknya keluarga kita baik. Kalau kita dan keluarga kita sudah baik. Insya Allah tetangga-tetangga kita ikut baik. Makanya banyak kadang-kadang ada banyak orang ngeluh anaknya sudah dipesantrenin, disuruh ngafal Al-Quran, kok pulang, kok liburan pesantren, kok nggak berubah? Padahal di pesantrennya rajin ibadah. Kenapa pas pulang kok begini? Ujung-ujungnya diselidikin ya gimana orang tuanya? Ya kalau orang tuanya di rumah juga nggak disiplin, sholatnya nggak pernah ke masjid, mau nuntut anak mau jadi ahli masjid gimana caranya? Jadi nggak bisa modal anak taruh pesantren doang, kitanya kudu apa? Bener, pengaruhnya ke anakmu. Itu kan Allah kasih bukti gimana saya coba banyak anak suaranya mirip bapaknya, jalannya bisa mirip orang tuanya. Itu kan, itu kan supaya kita berpikir dari Allah amal anakmu juga nanti akan ikuti apa yang kamu lakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi baik semuanya, Amin Insya Allah. Barakallah fi wa, fikum, mahu, alla ilaha ila anta wa Jangan lupa tadi pesan saya bahwa mau jadi orang baik mesti dakwah. Kita ngajak orang berbuat baik. Kalau kita nggak ngajak orang berbuat baik, sulit kita jadi orang baik. Bertaman dengan satu orang nakal, kita tidak berdakwah sama dia, kita kebawa dia. Tapi kalau kita berdakwah sama dia, 100 orang nakal pun tidak akan mempengaruhi anda. Karena orang yang berdakwah itu. dalam penjagaan Allah sebenarnya. Barakallahu fina wa fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bersama saling sapa TV